Ini boleh saya bawa balik kan? Bawa balik loh ya. Benar ya, Cak ya? Ini bawa balik. Ini ikan lah ya namanya. Ambil daging enggak lagi tuh, Bang. Bang, ikut saya loh, Bang. Hah? Ikut saya. Kemana? Rumah. Buat apa? Kira ngusi penculikan, Bang. Saya dikira penculik, guys. Selamat malam, assalamualaikum. Kali ini Bang Epan malam-malam sengaja mau ke warung kecil di pinggir jalan. Segmen kali ini adalah sesuatu yang ada lemak-lemak. Kemudian yang paling kalian senang berdasarkan voting kemarin adalah mie. Apakah yang Bang Epan akan liput? Seperti apa konten kali ini? Jangan lupa kalian subscribe. Kalau kalian ngiler, kalian subscribe. Kalau kalian terinspirasi, kalian subscribe. Mau tidur, kalian subscribe. Kalau kalian baru bangun tidur, kalian subscribe. Pokoknya semua subscribe. Hobi makan. Mari ikutin Bang Epan dari vlog. Masih ada ga? Mie goreng? Apa di mana? Yang ngulek tuh maksudnya. Itu pecal. Ini enak di Pontianak enak kalau jam habis maghrib tuh makan indomie. Betul lah, Bi? Boleh ga saya duduk sini nih, Kak? Boleh. Kalau makan duduk lah, Bang. Aduh, setelah mutar-mutar, Pak, akhirnya dapat kan konten yang seru kali ini. Kakak pesan apa, Kak? Mie. Mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Udah bayar belum? Pesannya apa? Soto. Terus dikasih lemak, enggak? Kalau dibayar kan, pakai telur, enggak? Kalau ditraktir, dikasih telur, enggak? Ketawa, Pak. Hukum gratis. Oh. Oh, itu pecah tuh. Mie pecah sekarang berapa, Mie? 15 ya? Naik kan turun harganya? Sambal. Kalau gue mau pakai indomie apa? Indomie. Ini? Soto kah? Nah. Oh ini, oke. Berarti saya akan ikut ngepal hari ini. Nah, itu sekali masak dua lah ya? Boleh. Kak, boleh enggak? Saya masak duluan. Enggak, tapi kan kalau si kakaknya makan kan, Bi, kan? Saya yang bayar. Boleh kan? Kenapa? Ah, boleh. Itu teknik orang dalam namanya. Mana dulu nih? Oh, Bang dulu. Ah. Ya. Dia jauh, Pak. Besok saya ke Surabaya nih, besok pagi. Ini baru nih, satu-satu. Paket daging berapa, Bi, sekarang? 18, satu-satu. 18, paket telur? 23. Paket lemak? Dagingnya kan dicampur, kalau mau campur bisa. Ah, boleh. Berarti 23? Sayurnya gratis? Iya, iyalah. Mau nambah 2 seorang, tak apa. Saya sih nggak maksud. Oh, gitu ya? Ini kikil ya? Dibuka dari jam berapa, Bi? Benar, Pak. Benar. Bi, masukin tagihan ke saya ya. Benar, lanjut ya. Oke, makasih Bang Epan ya. Sukses ya, Om Bakar. Oh, ini kikil. Sejak tahun berapa? Enggak tahulah kalau tahun itu, Bang, Pak. Ya, agak ngomong. Kok saya gantikan almarhum Mama itu, enggak lah. Ah, Mama jualan dari tahun berapa waktu itu? Masih kecil lah. Kecilnya waktu itu tahun berapa? Dah lah, Bang, jangan itu. Makan-makan je lah kau syuting. Susah juga. Syuting-syuting. Ya, iyalah. Telurnya nak dicampur sini? Kan telur masak, kan? Oh, telur masak. Di atas. Oh, gitu. Telur rebus. Oh, telur rebus. Ah, Mbak, baik tuh, Kak. Oh, memang baik, ya. Baik tuh. Selalu makan sini, kan? Oh, Kakak, langganan sini? Iya. Kalau Kakak, biasanya jam berapa makan di sini, Kak? Malam, selalu berdua gitu, Mas. Enggak. Aku terkejut aku. Sama suami. Belum nikah. Oh, belum nikah. Belum. Belum. Ada cowok. Ada. Oh, ada rupanya. Kan saya kan cuma tanya. Kan saya harus tanya dulu, kan. Makanan sama siapa? Jadi uniknya tuh di sini tuh adalah makan mie instan dicampur dengan kikil sama daging sapi. Kemudian biasanya tuh dicampur dengan ini kan, apa? No. Kuah kaldu daging. Mau kasih cair potong? Boleh. Harganya murah meriah. Yang polos 10.000 pakai sayur doang. Nah, sayur doang. Jumur 23. Indominya 2. Indominya sama 2. Sayur dia daging pakai. Kalau misalkan mau makan di sini dari jam berapa? Tanya Mbak tua. Jawab Mbak tua. Kak. Oh, jam 5 sore? Sampai jam berapa, Kak? Sampai bibi habis. Sampai bibi habis?
Saya tidak menangis. Saya tidak menangis. Mari kita habiskan. Bagaimana hari ini? Kalau habiskan penjualan. Bi, habiskan berapa semua? Oke, panggil keluarga langsung gak? Ini mau makan sini kan mau bungkus nih? Makan sini. 10, 2, 4 1 juta ini. Terima kasih. Sama-sama. Nah, benar kan Kak An? Nah, jadi ini kayak gini nih. Berarti ini boleh saya bawa balik kan? Boleh, kalau gak malu. Bawa balik loh ya, benar ya Kak ya? Ini bawa balik ya. Mie ikan lah ya nama ya. Mie daging enggak lagi tuh bang bang. Benar. Mie daging enggak? Mie daging enggak? Panas kan? Bukan. Kenyal. Kenyal. Makan. Lama tunggu ini masih sore. Iya iya. Bawa sayur. Oh, ini punya Bang Evan. Belum lah bang, belum dikasih bawang goreng, belum dikasih bawang sup, belum dipotongin teloknya. Sabar sabar loh. Nama kakak siapa? Nama bibi siapa? Nama bibi? Marcia? Bukan? Marcia? Jauh sekali. Jauh sekali. Anita? Tidak ada Anita. Clara? Kurang banget. Putri? Telurnya dicincang-cincang gitu? Dicincang boleh, tidak dipotong juga boleh. Sesuai selera ya? Nah, kalau yang beli minta utuh, saya utuhkan. Kadang kalau yang direbus ini minta utuh, dia anak sendiri. Pokok kakak pesan sesuai hati nurani kakak pokok. Karena semuanya udah dibayar. Aman. Kasih bang. Mari kita makan. Kak makan gak kak? Gratis, gratis. Percaya gak gratis nih? Gratis. Benar-benar gratis, benar? Yakin bang? Udah kak, udah. Kakak mau pecel ke, mau mie goreng, mie rebus. Kalau kebulan pesennya dibayar gimana? Mau ini. Udah. Kakak tak nengok tadi? Kakak tak nengok tadi? Aku doang berobat. Iya gak? Bang, ikut saya lho bang. Hah? Ikut saya. Kemana? Rumah. Eh, buat apa? Wah. Oh, bahaya. Ada lah. Kenapa oke banget? Dibeli sama gerobaknya lho bang. Oh, lanjut. Boleh? Nanti aku yang jualan. Boleh? Sekarang udah percaya belum? Udah. Makan gratis? Belum dibayar. Tanya bibi ya, udah. Tanya teman saya aja ya, berdua. Apa gitu kak ya, kalau misalkan kita bilang gratis makan, pada tidak percaya gitu ya? Iya. Takut kali ya? Itu bang, karena mesti penculikan bang. Itu penculikan kan bang. Saya dikira penculik sih kita. Saya dikira penculik guys. Oke, skip. Pasti untuk mie ya. Karena direbus itu dicampur dengan kuah kaldu sapi. Jadi tuh kenceng banget rasa sapinya. Kemudian pinggirnya ada lemak-lemak. Bi judulnya mie lemak ya, Le? Masuk-masukkan jadilah bang Indomie apa pun yang penting hilang enak gitu. Ah, kita voting. Nanti judulnya naik malam ini. Abang tuh tanya dengan yang makan dikasih nama Indomie apa? Mie lemak atau mie daging? Biasanya punya mie bibi. Mie bibi? Ah, mie bibi kan lebih. Mie bibi. Ada orang ngaji lah. Oke guys, lanjut. Meskipun di pinggir jalan, ini kikilnya bersih dan lembut. Yang sampingnya pun empuk. Siapa buka video saya tuh? Oh, ada yang nonton. Kakak mendapatkan bungkus satu. Oh, iya. Saya kan kepo, bang. Ini enak banget sih. Meskipun tendaan yang datang ke sini lumayan ramai. Mudah-mudahan video ini tayang makin ramai ya, Ge. Alhamdulillah. Pesan enggak, Kak, gratis? Enggak, yo, Bang Evan. Tahu. Pokoknya, Kak. Yang datang di pas, sudah di pas saya nanti tak kembali. Ini itu lemak, gurih. Wow.
daging sapinya tuh masih fresh, kikilnya bersih dan lembut, udah mantap sekali rasanya guys. Oke. Semoga kalian terhibur, buat kalian terinspirasi langsung saja selesai hobi makan. Kalau kalian ngiler langsung aja ke Jalan Alianyang dekat simpang 4 lampu merah Pancasila. Jangan lupa datang ke Mie Lemak Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak di IG enggak, Kak? Nanti kalian cari di kolom komentar ya, nanti kakaknya kolom apa? Kakak sebelahnya juga ada IG kan? Ada. Udah. Dadah. Udah apa? Matiin pan bahaya.